apresiasi penyebaran informasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Papua mengunjungi Sentani TV dan Radio Kenambai Umbai. Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Papua beberapa waktu lalu mengunjungi dua media milik pemerintah Kabupaten Jayapura yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura guna melihat sejauh mana proses dan pelayanan dalam penyebaran luas informasi dan dokumentasi milik pemerintah Kabupaten Jayapura. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura mengatakan, selain media swasta yang menjadi mitra dalam penyebaran informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura juga mempunyai dua media, yaitu Sentani TV dan Radio Kenambai Umbai. Dan juga kami punya program atau punya stasiun atau pemancar Radio Kenambai Umbai yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada Sentani TV dan juga ada program Kenambai Umbai Belajar. Nah, di sini mereka ingin mencari tahu atau mendiskusikan apa saja sih dari program-program apa saja yang akan disampaikan. Yang khusus untuk Sentani TV adalah kami adalah untuk fokus kepada penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Jayapura. Untuk siaran pendidikan TV Kenambai Umbai Belajar adalah konten di sini di mana kami secara teknis telah melakukan MOU dengan teman-teman dari Asosiasi TV Kabel Provinsi Papua dan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Pendidikan Kabupaten Jayapura dalam rangka penyebarluasan informasi pendidikan. Program acara yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura yaitu Kenambai Umbai Belajar dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Ketua KPID Papua Risni Abaidata mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura. Kami sendiri dari KPID sangat-sangat sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan dan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura dan kami mendengar langsung dari Ustaz Triapon selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura. Kami KPD merasa sangat luar biasa ya gebrakan-gebrakan beliau. Beliau sangat kreatif karena dengan situasi COVID yang ada sekarang ini ada program-program yang beliau kejar sehingga beliau action, beliau bantu sehingga itu dapat bisa dijangkau, terjangkau di seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Terutama untuk dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan ini, tadi kami dengar langsung dari beliau, Kepala Dinas Kominfo, bahwa kerjasama Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura dengan Asosiasi TV Kabel dalam hal ini juga dengan Sentani TV yang dimaksud beliau dan juga dari Radio Kenambai Umbai ya. Salah satunya di dunia pendidikan telah dilakukan kerjasama untuk program belajar mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Tingkat SD, SMP langsung dari Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura dan Dinas P&P Kabupaten Jayapura. Sedangkan untuk tingkat SMA, SMK dari Dinas Kominfo Kabupaten dengan Dinas P&P Provinsi Papua. Jerry Puraro, Sentani TV melaporkan.